Lucu. Halo, selamat siang. Jumpa lagi dengan channel Kandang Tembok Menteng. Siang ini kita dolan ke kandang kate alas milik Mas Didik Diar. Memiliki pekarangan yang luas dengan rindangnya tumbuhan dan pepohonan yang tumbuh di sekitar halaman rumah merupakan keuntungan sendiri bagi kandang kate alas milik Mas Didik Diar. Samping ayam kate yang diumbar bebas, Mas Didik Diar juga menyediakan kandang untuk beberapa jagoan atau indukan. Ini untuk mencegah ayam-ayam kate tersebut tarung. Ini kebetulan camakan buat ayam kate. Simak videonya. Lucu. Mas Didik Diar memberikan makanan berupa campuran dedak, DR atau pur, dan mungkin sedikit nasi. Tidak banyak informasi yang bisa saya berikan karena kebetulan yang punya kandang Mas Didik Diar ada acara, jadi kita sangat nyerepek hari ini. Mungkin lain waktu kita akan lebih detail melihat trik, tips atau cara perawatan dan beternak versi kandang kate alas milik Mas Didik Diar. Demikian dolan singkat kita ke kandang kate alas milik Mas Didik Diar. Jangan lupa like and subscribe channel Kandang Tembok Menteng biar bisa kita belajar bersama, sukses bersama. Yuk pelihara kate.